Jatuh pakai acara rusak lah. Baru ini nih hadiah pemberian dari bepu suami, hadiah pertama yang paling berharga dalam bepu hidup. Aduh, ini kalau bepu suami tahu nih bisa kasih cerai beta, kasih talak 3 beta nih anu. Bikin apa di sini? Mau ojek? Kalau mau ojek jangan marah ya, beta motor belum ada tadi. Soalnya mungkin beta ojek Susi. Siapa mau ojek bosan biasa, Sal. Nah, kok dulu bikin apa di sini? Dulu di sini kalau laki dong lewat mengganggu baru Susi bilang dong begatal. Bosan. Kalau dong ganggu beta tuh, ha? Berarti beta ini masih kelihatan cantik, mempesona, pamungkas dan bombastis. Perlu tahu bosan, eh? Susi, omong ini ada sadar kok. Tapi, beta lihat Susi ini kayak ada bingung-bingung. Kayak anak ayam kehilangan jati diri tuh. Anak ayam kehilangan induk, bosan. Beta ini ada bingung, bosan nih. Bingung apa lah ya? Suami selingkuh. Weh, mulu bawa omong tuh jaga, eh. Lu pikir bebu suami itu sangat setia supaya lu tahu, eh, bosan, eh. Iya, nah bingung apa? Bepun catok nih rusak, baru lu tahu. Ini nih hadiah pertama pemberian dari bepun suami untuk beta. Nah ini kalau rusak nih, sayang eh. Perbaiki di mana besok suami tahu lah nih, lu tahu tempat perbaiki. Kok itu saya omong dari tadi, kok apa? Susi, Susi sedang beromong dengan tukang servis handal. Aduh, bosan. Lu yakin kok? Ya sampai lu udah berhalusinasi nih sayang. Susi, tolong tarik itu keraguan, hapus itu keraguan, Susi. Eksavator saja bete perbaiki, itu bucket eksa dong tuh yang mau kasih tajam dia. Itu bete yang perbaiki nah, bete yang kasih tajam. Lu pumban motor picas, sayang lu api tambal ban, kalau ada api perbaiki di tambal ban sana. Ya itu karena alat belum lengkap, Susi. Nah padahal alat belum lengkap, bepun catok leh lu bisa perbaiki. Bahannya percaya leh bosan. Susi ini beta harus kasih yakin Susi pakai bahasa apa leh. Susi, beta sedikit leh mau buka tempat servis. Apalah leh, lu mau buka apa leh, tempat servis apa leh bosan. Namanya Bosan Mekanik. Melayani segala jenis kerusakan. Mulai dari kerusakan karena kecerobohan diri sendiri. Dan kerusakan karena kecerobohan orang lain. Bosan. Aduh, beta kayak kurang yakin lah. Aduh Susi, beta bisa perbaiki itu. Betul. Betul. Lu bisa perbaiki bepun catok ini. Susi, ini kita mau kasih yakin ke mana lah. Nah, sudah. Oke. Ini beta kasih lu. Tolong perbaiki cepat ya bosan ya. Karena aduh bepun suami kalau berani tahu ini rusak sayang, dia kena cerai. Nah, begini. Di Bosan Mekanik itu biasa sistem pembayarannya di muka. Wih bosan nih, biasa tuh di mana-mana nih, kotong perbaiki duluan. Aduh kalau sudah jadi baru kotong ambil, baru kotong bayar. Bukan bayar di depan-depan. Nah, itu bedanya Bosan Mekanik dengan tempat servis lain, itu di situ. Kalau di Bosan Mekanik itu bayar memang baru kerja, biar kita kerja tuh kita tahu kalau ada uang, kita lihat-lihat uang, saya begitu. Soalnya kerja kosong begitu, Susi. Berapa le bosan? Ya, karena Susi adalah tetangga dan beta su anggap ke saudara sendiri, jadi 200, beta kasih 200. Kalau orang di luar dong, orang luar dong, beta kasih 100. Kok ke mana kok orang luar bisa lebih murah daripada beta nih, bosan? Ya karena tamu lebih penting. Guest is king, tamu adalah raja. Guest is king, bosan. Oh, guest is king, tapi di Bosan Mekanik itu namanya guest is king. Nah, sudah. 200 toh? Ya. Tunggu dong. Kita kayak kurang yakin mah bosan, kayak kurang percaya mah. Sudah, Susi ambil kopi kerja di orang lain, sah. Karena di Bosan Mekanik itu lebih utamakan kepercayaan. Pokoknya besok mau tahu, cepat beta mau pakai itu catok, oke? Okay? Oke. Okay. Ditunggu ya. Oke, okay, Susi. Tapi apa yang rusak ini? Kuil kok? Kok bisa nih mah? Lu sempurna perbaiki yang begini-begini dong.
Tapi su ada orang pu uang ni apa ya su? Wih Om Ben, Om Ben terlalu ganteng ya. Dari sana beliau pikir ku artis Korea Utara tuh ganteng mati. Kenapa sih sekalian bilang ke Kim Jong Un sih? Kusoni tapi Om Ben pu kegantengan di atas rata-rata betul. Memang kakak nona son salah pilih laki betul le. Pantas ko Indri son bisa lupa Om Ben tu. Kalau kenapa harus bawa Indri lah? Tapi ganteng betul le. Beda sana beda salah kena. Wih, padahal pe belum mandi tu Justru itu Om Ben. Boleh mandi saja ganteng. Sudah lepas son mau apa ha? Mau minta tolong apa? Omong langsung sah. Hei Om Ben paling tahu su. Pasalnya orang kalau minta tolong itu dia pemulut pemanis itu sama kayak ada telan nama gula 3 kilo. Omong su, cepat. Om Ben, perbaiki catok dong. Perbaiki. Catok rambut. Perbaiki catok. Pin siapa pun. Be punya Om Ben. Be punya catok. Betul lu pun. Be punya Om Ben sudah yakin. Ya tanya saya kan kadang ini bukan kawan makan kawan saya tapi tetangga juga bisa makan tetangga. Nah. Ini punya Om Ben, kok biasa bercatok nah. Baik, sepuluh pun. Berapa kira ya bos? Ma, sana ada ongkos kok? Hai Om Ben, kok Om Ben tahu motor sana ada begini, ini be mau ojek mau dapat duit dari mana? Weh, maka sana ada ongkos, ini kadang perbaiki barang, ini lama terjadi. Sekarang bisa sampai 3 tahun. Nah, tunggu be usaha doa Om Ben. Nah, begitu dulu. Mau be ganteng kok? Ya. Oi. Lu mau omong sama seragu-ragu be perbaiki persetan. Ganteng, Om Ben tol ganteng, ganteng, ganteng. Nah. Tunggu. Susi. Susi dari mana? Dari lu rumah bos sana. Ke mana? Belum catat sudah di belum? Belum. Kasih waktu ah. Kalau memang san bisa nak kasih tahu memang bos sana, ha? Bisa, pasti bisa lah. Di bosan mekanik itu konsumen san boleh ragu. Ini di mana, Cok? Kapan, Cok? Ha? Ya, sabar. Sabar Susi. Tadi beta coba bongkar ternyata dia pun koneksi perlindungan tuh yang rusak. Itu apa le bosnya? Koneksi perlindungan itu ada alat kecil satu di dalam yang berfungsi untuk melindungi rambut saat dicatok. Jadi kayak susi pun rambut sondi lurus-lurus itu alat sudah yang terganggu. Begitu Hebat hebat bosan lu hebat harus aku itu. Lu biasa perbaiki apa sah bosan lu? Banyak Eksa beta pernah perbaiki mesin jahit, remote AC, kulkas, jendela. Kau seng jendela dong nih, yang ke hujan kau tutup jendela setengah mati itu bisa. Pokoknya banyak Susi kalau bisa sebut satu-satu ini berarti 3 tahun baru itu catok baik. Ini dari mana nih bosnya? Beta beli alat toh. Alat untuk bikin catok. Cuma nih beli bet penasaran. Soalnya Susi, ini alat sensitif, son boleh kes keluar nanti kena angin sebentar tu error. Oh begitu ya maksudnya. Son berfungsi lah, iya. Beta penasaran lah. Son dia usah Susi, nanti sa Susi tahu terima jadi sa. Oh nah sudah, oke deh. Nah beta tunggu bosan eh. Iya. Ah sini nih tolong ya cepat ya bosan eh. Iya, aman. Nah sudah, dah bijan su eh. Iya Susi. Paman. Paman sudah pakai cara tutup nih kita mau utang di mana su? Aduh, baik sudah. Salam Om Bosan. Salam Pak Dosen. Om Bosan tidak ojek kok? Wih, Pak lihat su berapa hari ini Om Bosan tidak ojek lagi kok? Oh, beta su resign Pak Dosen. Resign? Ya. Wih, susah sama kayak ada kerja di perusahaan nih. Ya memang kita ojek ini perusahaan Pak Dosen. Perusahaan apa? Perusahaan transportasi. Wih berarti pimpinannya ada begitu? Ada dong. Kita ini pimpinannya. Keren nih.
Ih, berarti terpaksa naik di Omekos lagi. Oh, naik di Omekos terpaksa lagi. Ih, bosan tahu. Gara-gara Omekos kemarin kita dapat kejar dari polisi. Kok karena apa, Pak Dosen? Kok ini Omekos nih ada lampu merah besar-besar, tapi Omekos lari terus. Su lewat ini, Pak, balik belakang lihat nah yang antri. Aduh, mahasiswa semua, weh, Pak, malu setengah mati. Kemarin. Oh, memang itu orang susah diatur, Pak Dosen. Gampang susah dikendali. Dia tuh suka-suka. Jadi kadang bikin celaka orang. Kadang dia ojek kok panas tuh, Pak Dosen. Standar motornya dia kasih turun. Dia lupa angkat. Kok atau memang dia sengaja? Jadi jalan terus di aspal ini menyala-menyala. Kalau dia ketemu orang mobil ini dia suntikan begini. Dia kasih turun itu standar 2 tuh, rosso di aspal. Jadi bel pakai standar ya? Iya, bel pakai standar. Memang kalah. Jadi gitu. Kok habis mau bagaimana coba? Di ini kampung yang ojek cuma 2 orang. Om Mekos dan Om Bosan. Oh, sonde. Beta su sonde le, Pak Dosen. Beta sonde le. Jadi sekarang sudah tidak ojek? Ya, beta sekarang sonde ojek, Pak Dosen. Ada sibuk-sibuk servis ah, kebetulan ada dapat ilmu sedikit toh, baru-baru ikut pelatihan di hotel 3 hari. Beta ikut 3 hari itu dong janji mau 1 hari 100 toh, tapi 3 hari dong kasih 100 ah, soalnya apalah uang duduk soal penting, intinya ilmu beta dapat dan beta terapkan. Ya itu bagus toh Mbosa, kalau rasa ada potensi dalam diri ya digali, dikembangkan, itu kan bisa menghasilkan uang toh. Iya, bagus. Baru Om Bosan pu apa tuh servis tuh bergerak di bidang apa? Oh, beta di elektronik, Pak Dosen, elektronik. Rencana ke depan mau naik di otomotif. Mantap. Kalau perbaiki ke lemari rusak begitu bisa kok? Lemari, wih, Pak Dosen, beta belum berani main furnitur. Oh, tapi ya sesekali nanti coba hal baru lah Om Bosan. Nah. Ya, amin. Oke, okay, kalau begitu ini Pak Yusuf terlambat, sukses untuk Om Bosan pun pekerjaan yang baru ya. Siap, Pak Dosen. Oke, okay, Pak, cari ojek di 11. Ya, ya. Salam ya. Salam, okay. Pak Dosen. Ya. Selamat siang, Pak Berate. Siang, Om. Ke mana? Minta ada mau. Ah, kalau bukan minta tolong pasti ada masalah ini. Lebih ke mau minta tolong, Pak. Tolong apa, Lai? Bapak ada kunci L, kok. Kunci L? L kecil, kok L besar? L kapital, Pak. Siapa? Mau buat apa? Biar mau perbaiki catok, nih. Oh, mau itu pun, kok? Bukan, ini bosan pun yang minta tolong perbaiki, toh. Aku pikir Om Ben pun angka uang kau beli baru, sebit semua cabut uang. Sudah apa, bukan bepo uang aja biar su. Atau pakai obeng satu? Oh iya, iya obeng. Bilang pakai obeng sa, pakai obeng sa. Pesan dapat pikir tuh, nah minta apa pun dulu. Obeng sama ada. Halo, Susi. Om Ben. Perlu beta kok? Iso, onde? Ada mau tanya, maitua di mana? Oh, maitua ada antar barang ini apa, online dong. Perlu dengan maitua? Mau baca cerita maitua selama son katumu, toh. Ah, no mungkin sore kok, berdiri pulang. Om Ben? Ya? Beta rasa ini kebebun catok, Om Ben, ha? Ini bebun catok, Om Ben. Susi sembarang, ini bosan pun, ha? Ini bebu catok Om Ben. Beta ada kasih di bosan ku perbaiki. Dia bilang dia ada buka tempat servis, dia pun nama bosan mekanik ko apa ko. Makanya beta kasih bebu catok yang rusak ini ku dia perbaiki. Betul, ini susi pun. Beta punya Om Ben. Baru bayangkan Om Ben, beta suka sih dia uang servis tuh 200 ribu Om Ben. 200 ribu? Oh. Aduh, itu anak bisa-bisanya dia tipe beta ini. Nah, sudah, kotong kembali, kotong dia sendiri pas dia datang. Eh, dia datang baru kotong servis dia pun otak. Catok permain dia pun otak. Berte, sibuk kok? Eh, ada lebu nggak dong nih? Marah lo? Sudah biar terus sudah. Sini dong lo. Sudah biar terus sudah. Kau melawan lah nih, mari sini. Buat apa? Mari sini. Lawan lah nih. Kerbau,
Bilang lu pun catok rambut rusak kok. Catok rambut? Iya, catok rambut. Iya, iya. Beta pun catok rusak kok, Om Ben ada perbaiki. Oh, berpikir Om Ben tipu beta, padahal memang lupung betul ya. Iya. Atau apa pun beli kasih beta? Beli apa? Catok. Lebih baik beli beras. Ah, beli su, beli kasih beta satu. Oh, nih so. Ay, bapak su. Son deh. Berpikir apa panggil ini mau beli kasih beta tuh ya. Boleh, tapi dengan satu syarat. Serius? Iya. Apa tuh, Pak? Kasih botak itu rambut. Sudah, toh? Ben. Ben. Kemana baru sudah jadi, kok? Belum, nih. Belum? Wih, Om Ben kerja terlalu lama mati. Ini kalau di zaman penjajahan berarti su knock out duluan, ini. Sabar, jangan buru-buru. Sabar apa? Dia pun apa yang rusak, Om Ben? Dia pun roda life yang rusak, ha, makanya sonde hidup nih. Roda life apa life? Ada dia pun roda kehidupan di dalam. Nah ini roda kehidupan kalau sonde terputar berarti dia sonde hidup. Jadi bisa perbaiki ke sonde itu? Ya masih bisa, tinggal beli ganti dia pun alat sah. Beli ganti alat? Berapa Om Ben? 200 ribu. 200 ribu? Ha. Pak Etan dong. Ada pemantik di situ? Buat apa? Bakar buang sah. Memang catok setua su. Kok lu semua perbaiki lagi? Mau pengeluaran 200 ribu lepar setan su. Kok 200 ribu saja? Masa lu sana ada tuh? Sana ada Om Ben. Selalu sesu, angka buang su. Kok pikir lu ada uang 200 ribu? Tadi memang ada 200 ribu, tapi beta su pakai bayar utang di paman sana. No. Oh, suma. Aju, bepun catok. Biasa bilang bakar ya, bakar. Wait! Hey, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.